Verrel Bramastra dan Natasha Wilona dirumorkan balikah. Putra Vena Melinda buka suara. Kisah asmara Verrel Bramastra masih tak terlepas dari sorotan publik. Setelah putus dari Natasha Wilona, Verrel sempat dikabarkan dekat dengan beberapa artis cantik lainnya. Sebut saja Feby Rastanti, Ranti Maria, hingga Anya Geraldine. Kendati begitu, hingga kini putra sulung Vena Melinda itu tak kunjung memperkenalkan kekasih baru. Bahkan, tak sedikit netizen yang mempertanyakan Verrel Bramastra dan Natasha Wilona masih dekat. Pemirsa, bersama channel Autofocus, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Akhirnya, mencuat rumor Verrel Bramastra balikan dengan Natasha Wilona. Lantas, benarkah? Kini, Verrel Bramastra buka suara soal rumor dirinya CLBK dengan sang mantan kekasih Natasha Wilona. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Verrel Bramastra dan Natasha Wilona kedapatan kerap bersama. Mulai dari merayakan hari ulang tahun dan liburan bareng di Dubai. Akibat kedekatannya tersebut, banyak fans yang mengira Natasha Wilona dan Verrel Bramastra kembali jadian. Namun, hal tersebut dibantah oleh Natasha Wilona. Kini, Verrel Bramastra juga ikut mengklarifikasi kabar tersebut. Menurut Verrel, hubungannya dengan Wilona saat ini hanya bersahabat saja. Sampai saat ini, Natasha Wilona dan Verrel kerap bersilaturahmi. Kita sahabatan semenjak putus. Kita masih berhubungan baik, masih silaturahmi. Kata Verrel Bramastra saat menjadi bintang tamu pagi-pagi Ambiar Trans TV. Kakak kandung Atala Naufal itu pun mengaku belum ada niatan untuk balikan dengan Wilona. Meski demikian, Verrel Bramastra mengungkap tak tahu kedepannya bagaimana hubungannya dengan Natasha Wilona nanti. Apalagi soal urusan jodoh, menurutnya tidak dapat ditebak. Putra sulung Vena Melinda itu hanya bisa menyerahkannya kepada Tuhan mengenai jodohnya kelak. Belum sih, kita masih hubungan baik. Ya, kita nggak pernah tahu kayak gimana. Kalau jodohnya balikan ya, ya sudah. Jujur nggak pernah tahu sih, ungkapnya. Verrel Bramastra juga menyatakan liburannya dengan Natasha Wilona lalu hanya sebatas berliburan saja. Menurut Verrel Bramastra, Natasha Wilona adalah sosok perempuan yang dewasa dan bisa mengemong dirinya. Natasha Wilona juga menurut Verrel Bramastra bisa membawa pengaruh baik kepada dirinya. Dia pengaruh yang baik, juga cewek yang baik. Benar-benar bisa bawa pengaruh baik, terus dewasa. Aku agak manja, dia yang emong lah, ucapnya. Verrel Bramastra mengaku saat ini senang dengan hubungannya yang berjalan kini bersama Natasha Wilona. Verrel Bramastra membantah ada hal yang belum selesai dari kisah asmaranya yang lalu dengan Natasha Wilona. Enggak, kita kayak seneng aja hubungannya kayak gini sekarang, imbuhnya. Di akhir, Verrel memastikan dirinya masih jomblo dan belum ada pasangan lagi. Sekarang belum ada, kata Verrel Bramastra. Sementara itu, sebelumnya Natasha Wilona juga sempat angkat bicara terkait status hubungannya dengan Verrel Bramastra. Ya, belakangan ini Natasha Wilona dan sang mantan kekasih Verrel Bramastra jadi sorotan publik. Pasalnya, Natasha Wilona dan Verrel Bramastra dikabarkan menjalin hubungan kembali. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti Natasha Wilona dan Verrel Bramastra terlihat menghabiskan waktu bersama di Dubai. Publik pun ikut menilai kalau keduanya sudah CLBK.